Duhai bunda, duhai ayahanda, dengarlah rayuan ananda yang jauh di mata. Tanpa ku sadari, air mataku mengalir. Terdengar ayat seruan takbir. Betapa dadaku gembira jika di samping keluarga di pagi mulia. Sama dengan Cik Deng kan ada satu kereta di belakang saya. Dia katakan satu ketika penantiannya hampir 12 bulan. Itulah dia dikatakan jenama Proton X50. Namun yang di belakang saya adalah yang paling-paling murah. Tetapi kereta ni adalah yang terduda. Ting-ting-ting-ting. Abang suka cari yang biasa-biasa, yang murah-murah. Adakah duda? Jom kita bersama dengan pasangan yang bahagia. Assalamualaikum bang. Assalamualaikum. Nama? Muhammad Anif bin Abu Hassan. Muhammad Anif bin Abu Hassan. Nyanya babu. Pasal apa? Muhammad Anif ni sudah dah merantau satu Malaysia. Pergi sana pergi sini tak jumpa. Akhirnya datang kembali di kampung. Rupanya ada si jelitanya. Dijumpa di kampung. Apa lagi be? Kawin dengan aku. Bang, abang bekerja. Abang asal daripada mana bang? Perak. So pergi ke kerja kat mana? Negeri. Negeri Sembilan. Lepas tu balik dari kampung balik jumpa Gili. Baru tahu how deep is my love. Rupanya negeri lain tidak ada yang lawa selawa Lia. Rupanya Lia masih dahulu kala zaman budak-budak. Hingus. Bang, kau tengok zaman budak-budak memanglah hingus bang. Aduhai. So isteri kesayangannya namanya Emilia Fahnum. Emilia. Wah, mana kau nak cari babe? Nah, Emilia. Ting. Itu adalah kisah cinta. Kereta di belakang saya X50 menjadi pujaan abang. Kenapa kereta ni bang? Saya memang betul-betul minat dengan kereta S50 ni. Urusan bersama dengan saya. Urusan Cik Din memang cukup mudah lah. Kereta pun tak tunggu lama. Boleh dapat kat tangan. Kereta sebelum raya boleh pakai lah. Dan harga memang murah gila. Kereta ni di pasaran 2021 premium adalah RM96,000. Kerana institusi keuangan boleh loan boleh sampai RM96,000. Namun aku bagi kat dia hanya $80 saja be. Berbanding yang baru RM106,000 be. $80 106. Hampir RM22,000 lebih murah daripada yang baru. Maka kau nak yang dara ke kau nak yang janda? Alah, taruh balik. Okey, dan saya rasa abang dah test drive tadi kereta ni. So memang padu bang eh. Memang puas hati. Sehingga isteri peluk abang jangan pergi tempat lain. Tak lepas. Aku tak nak lepas habis aku. Demo tak kena bagai. Nanti penyundur datang. Okey, jangan. Ini Kak Lia dia ada taekwondo be. Ting. Dan urusan bersama dengan saya macam mana? Memang cukup mudah dan cepatlah. So urusan dengan Cik Din tak ada sakit kepala apa. Bagi datang submit atau tunggu loan atau dah. Sekali lepas saja. Ting. Dan sebelum ni abang pakai kereta yang biasa-biasa je bang. Biasa ya. Daripada Proton Saga. Daripada Proton Saga saya upgrade Proton juga. Tapi CC. Tapi jenama yang paling-paling tinggi daripada Saga be. Paling-paling tinggi. Aku rasa kalau Kak Lia naik kereta ni kau jangan buat dia seorang bang. Aku takut ramai orang tackle dia ni. Hati-hati bang. Kita tengok dulu be daripada langit turun ke bumi berapa yang ada untuk abang Hanif kita. Anjakkan paradigma daripada Saga terus kepada X50. Ini tak bang? Duit ini abang. Ting. Duit buka puasa bersama isteri kesayangan.
orang rumah jeling-jeling ha? Sabar kak, ada kak kat sini bang. Tergelek untuk akak kita bang. Gelek, bang. Gelek. Oh pandai. Bagi elek. Oh pandai. Ting-ting daripada lagi. Turun ke bumi. Cik. Haa. Ada. Oh, orang puan-puan kita bagi lebih sikit bang. Ah, ini upah peluk abang semalam ni. Alamak kesan tu. Pinky-pinky. Ada lagi kak? Yang ni kak. Sudah semestinya beli baju pelawar kak. Yang paling-paling lawa. Untuk abang kesayangannya. Dan urusan yang agak senang. Semalam nak ambil kereta. Macam mana perasaan isteri? Ada excited. Saya tengah kerja pun dah ajak suruh balik awal. Dia ajak suruh balik awal? Ikat balik awal. Nak ambil kereta main pasal. You cium abang tak semalam? Weh. Jom kita tengok. You cium abang semalam tu. Pesan terakhir daripada Abah Hanif kita ambil. Teman-teman rakan-rakan di luar sana lah nak cari kereta, nak beli kereta, pesanan sikit. Pesanan saya, kalau di luar sana nak cari kereta boleh lah cari Cik Din. Dan urusan dengan Cik Din cukup mudah lah. Tak ada pening pala. Iyalah. So Cik Din kan? So Cik Din yang terbaik lah. Ting-ting-ting-ting. Hari Raya menjelang tiba. So ucapan lah daripada Abah Hanif mewakili keluarga, teman-teman rakan-rakan, ucapan Hari Raya bang. Saya nak ucap kepada abang jadi Perdana Menteri sekejap. Saya nak ucap selamat Hari Raya kepada family saya, belah mentua dan belah saya. Selamat Hari Raya. Pada tahun ni saya akan balik raya awal seminggu lah. Balik jumpa bonda. Balik jumpa bonda dan Mak Zahir. Dan maaf Zahir dan batin. Itu lah daripada Abah Hanif serta Kak Lia, keluarga yang bahagia. Ting-ting-ting-ting. Duhai bonda, duhai ayah, duhai ayah, dengarkan rayuan anak anak yang jauh di mata. Bang tu masih bang. Aku dah sebab ni. WhatsApp segera kepada saya 012340 0034. Kali kak lah. Sujud.